Thank you.
Aki-aki kongkon melayu-melayu. Ya dati aki-aki mewatuku. Akhirnya aki-aki ku dudu nini-nini. Kodikit aki harapan salam dingin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak ya, kayak pengajian. Ewingi kalah kamu wong, kini pakai wong ya. Oke, aki arepan ngopai weruh. Aki ananing keneki duwe tugas saking kepala sekolah. Oke, ya. Pengen weruh? Aki duwe tugas sing kepala sekolah kongkon jemput rombongan pengantin kang garep dilepas. Niki dijak sini wonten Pak Abu sama Uka. Wis rogo-rogo. Nen? Wis rogo-rogo. Iya tah. Iya ningan. Idi tah. Apa kuno? Kok, maju, maju. Loh, oh, maju. Lo. Edeh, ya. Ning duit mama si awas gue ya, ke? Aki mah ya biasa. Anggot tuku rokok serutu. Oh. Cina kone serutu, ke? Aki mah lumayan sing murah tapi awet. Sing rada larang gak ke? Lah, engko nyelombo di segala-gala enak serutu bae. Ana rabine bapak kepala sekolah Ibu Dani Aika. Anak Ibu. Anak. Lah, Ibu selamat malam ya, Bu. Wilujeng dal. Wilujeng dal. Duh, lalen aki aki. Daliman. Ih, bukan, maksud daliman dal. Dal. Duh. Daliput. Ki, daliput. Dudu daliput dalu maksud ya, mah. Dalu, nuduh ngomong dalu bae angel. Jambu temen lagi durung tiba mah kelingan ngomong dalu ku. Barang wis tiba. Barang wis tiba ora kelingan. Wah, ya dah wong tua mah yake. Ya iya. Kok. Inganan. Oli sang su. Pak Abu ka mau ka wis ngelonong kana? Durung. Alhamdulillah ya, Pak. Wis. Kian ngomong-ngomong wis bengi, botai pada ngantuk, pengantin wis kaboten, ndase di serombyong-serombyong, aki garapan menuju, sangu wis olih, arep menuju ning rombongan pengantin. Oh, kesuwun sing ibu kepala sekolah, Iki, Kang Maman. Iya, yeah. Konon. Nah, kabaran, alhamdulillah ya, Bu. Apaan kudu nang? Aja wara-wara aja Kang. Aja wara-wara. Iya, buat pada weruh kabeh. Ya, ngempet ke gede temen ya. Isi laka. Iya. Ya wis lanjut Kang. Ya wis sekin manggarepan meluncur marani rombongan pengantin. Aduh, Bapak Kadamin iku Kang. Aduh, Bapak Kadamin matur kesuwun. Alhamdulillah. Engkau gak ibu e gak ngupai maning. Iya konon. Duh, tibang-tibang semono maning bae ya Pak Kadamin. Ibu Yusua tinggal di Srogorogo. Iya konon. Iya. Iya. Kadu bu, aja orang usah bu. Aja orang usah. Mau nembak kelalen kan anak kita. Kang, sabar je Kang. Iki anak bapak komite maning gitu. Tapi duduk kula. Siapa je? Sing duwe BRI. Ah, iku ibu komite. Iya. Ibu komite. Iya. Iya ingan. Ingan. Iki ah. Ayo, alhamdulillah. Bapak komite BRI. Alhamdulillah ingan abang, Kang. Di. Abang. Loro tatelu. Wis mateng. Loro tatelu kuno. Iya, lah loro telu. Siji duh. Oh, ya. Gampang ditugel. Konon. Bapak kepala desa gak anak, Kang. Anak konon. Hai, jare kuliah. Jadi ya. Anak. Turun katon. Ya wis lanjut kalu mangga karena sing ora katon aja digulati. Wis sinda temen. Hubungan ya, lanjut. Jagat, ya hubungan jagate wis bengi. Mangga.
Kangge rombongan maning, masih ana maning Kang. Ada gak ora usah. Saking komite maning. Ora usah. Ika, ora usah saking Bapak Haji Omang. Bapak Haji Omang. Alhamdulillah. Masyaallah. Eling-eling go. Aduh, Pak Haji, ora usah. Wis kaki janji udude beda koma. Lo kasih ningguri mah pada kelalen sing ningguri mah. Iya ngonon. Iya. Iya. Ya wis kin mah. Iya lanjut Kang. Iya. Pengennya mah ya suwe, mung bae waktu ini wis langka maning. Iya. Pengantin wis prengat-prengut. Jadi kin mah mangga. Iya, mangga. Mangga, mangga. Aki arep nglanjutaken. Apa Pamudin? Arbilu ngiring je Pamudin arbilu ngiring je. Ngiring. Arbilu ya. Ngiring je Pamudin mah iya. Mangga. Hai rombongan pengantin, tunggu setekane aki lengser. Karep menuju ning panggonan rombongan pengantin kanggo ngadep ning kepala sekolah. Mangga, mangga, mangga. Bapak Ibu, orang tua siswa, terutama siswa kelas 6. Hari ini kami atas nama sekolah akan melepas dan menyerahkan putra putri Bapak Ibu yang oleh kami dididik selama 6 tahun. Kami bina, kami didik, kami latih untuk kira-kira menjadi orang yang baik, mengembangkan bakat, minat, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada hari ini, Sabtu 22 Juni 2019, kami serahkan kepada Bapak Ibu orang tua kelas 6. Nanti akan diwakili oleh Bapak Wali Kelas 6. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sampurasun Bapak Ugi Ibu Guru. Dinten menika kaulah sedaya bersimpuh dipun majeng panjenengan kagem ngantosaken panuwun kaulah sedaya. Inggil bimbingan ugi wucalan ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng kaulah sedaya. Bapak Ibu Guru, margi kaulah sedaya taksi panjang, kaulah sedaya betahaken sanget doa ugi bimbingan lan arahan supados kaulah sedaya dados piantun ingkang selajeng tindak kasindihan ugi kedadosan kenging punapaning cipta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes putra putriku, saya tos bapa ugi ibu guru dalam menikah taksi kapang sangat kagem salajeng wonten sarang sira sedaya. Rausipun taksi katah ingkang kedah kaula sedaya ngantosaken dados bekal sira benjang teng lajeng dinten. Sayangipun menika kiyatosan ingkang kedah kita sedaya tampi anak-anakku. Nawalan ketentuan nawi wonten panggihan tentu badhe dipun majengaken pegengan. Sareden tenipun dados bekal terakhir saking kaulah sedaya doa ingkang salajeng kaulah panjataken. Mugi-mugi sira kabeh dados putra putri ingkang gina ugi saged nglajengaken mawi cita-cita ingkang diharapaken. Ilmu ingkang gina kagem pribadi kalih kina kagem ingkang benten. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you.
prosesi penglepasan siswa kelas 6 SDN 4 Patrolor tahun 2019. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah pidato perwakilan dari siswa kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ananda Evan Jaki. Kepada Ananda Evan Jaki, dipersilakan untuk naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 4 Patrolor, para guru UPTD SDN 4 Patrolor, Bapak, Ibu, wali murid sekalian dan teman-teman kami. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan sebuah perpisahan yang indah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk para guru yang telah membimbing, mendidik dan mengajari kami ilmu pengetahuan selama 6 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa-jasa kalian. Pada kesempatan ini kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama ini, atas tingkah laku kami yang mungkin membuat Bapak Ibu Guru kesal atau marah. Kami berharap Bapak Ibu Guru selalu memaafkan semua kesalahan kami. Untuk adik-adik kami yang masih meneruskan pendidikan di UPTD SDN 4 Patrol, kami kakak-kakakmu hanya ingin berpesan, teruslah menuntut ilmu, belajar yang rajin, dan hormatilah guru di sekolah ini, dan patuhilah nasihat-nasihat baik bapak dan ibu guru. Dan yang terakhir, teruntuk orang tua kami tercinta, terima kasih atas kasih sayangnya pada kami, dan terima kasih sudah bersedia menyekolahkan kami di UPTD SDN 4 Patrolor, dan terima kasih atas didikan ibu dan ayah tercinta. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.